Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Hakim, orang tua dari Muhammad Hafil Antrik, salah satu siswa di TK Budi Mulia 2 Pandian Sari. Di masa-masa pandemi seperti ini, sekolah secara online atau daring merupakan salah satu pilihan yang terbaik agar anak-anak tetap dapat mendapatkan pelajaran dan ilmu sehingga dapat mengisi hari-hari di rumah dengan baik. Di Budi Mulia Pandian Sari 2 sendiri, untuk sekolah online atau daring ini saya perhatikan, saya amati berjalan dengan sangat baik, dilakukan dengan cara membuat konten di YouTube agar siswa atau anak dapat mempelajarinya di rumah dan juga dengan memberikan tugas-tugas yang diberikan seminggu sekali sehingga anak-anak dapat mengerjakan tugas tersebut di rumah bersama dengan orang tuanya. Kemudian dengan tatap muka seminggu sekali, baik dengan cara siswa datang ke sekolah ataupun dengan guru yang mendatangi anak di rumah, juga dapat memberikan alternatif lain, karena jika hanya mengandalkan sekolah secara online itu akan cukup sulit, terutama untuk anak-anak yang memang tidak suka duduk lama-lama di depan komputer atau di depan HP, sehingga dengan pertemuan seminggu sekali siswa dapat berinteraksi dengan gurunya dan merasakan sekolah yang sebenar-benarnya, tidak hanya dengan di depan komputer atau di depan HP. Oke, sekian dengan testimoni tentang sekolah online di TK Budi Mulia 2 Pandian Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.